Ini adalah bibit pepaya ya. Nanti kita akan menanam bibit pepaya ini agar bisa tumbuh. Saksikan terus tutorialnya sampai akhir ya. Kita akan membuat lubang ya untuk menanam. Gak usah terlalu dalam, masukkan satu saja cukup. Kita buat lagi di sini, masukkan lagi. Kita siram yang tadi, kasih air, biarkan tumbuh ya, tunggu beberapa hari pasti tunasnya akan tumbuh. Ini sudah 1 minggu mulai tumbuh tunas pohon kecil. Di sini juga tumbuh, jadi saya menyebar beberapa benih yang sudah mulai tumbuh ini. Sini juga sudah tumbuh kecil-kecil, kelihatan kan? Yang ini sudah berumur 1 bulan. Ini 1 bulan, kan 1 bulan pohonnya. Ya ini karena siang-siang kan layu. Nanti kalau udah sore atau pas pagi-pagi jam 6 itu akan mekar lagi. Yang ini sudah mulai tumbuh yang besar. Saran setengah tahun, 6 bulan, sudah ada buahnya banyak. Nah, ini asli saya menanam sendiri, banyak buahnya. Ini ada juga, itu juga dari sini. Nah, ini cara menanam pohon pepaya.